Halo guys, selamat sore. Kembali ke channel YouTube Vili Halim di vlog nyemil cemilan ya, jajan cemilan guys. Hari ini temanya adalah menunya UMKM. Makanannya ada 5 macam guys. Saya sebutkan satu persatu. Ini ada empek-empek, kapal selam, ada cilok, tuh ya, sambal kacang. Ada empek-empek, apa namanya? Cakwe plus kuah sambalnya ya, cakwe sekolahan SD. Dan juga ini ada kue cookies ya. Saya belum keluar dari plastik ya. Cookies keju udah pakai coklat. Dan terakhir pisang coklat dan pisang pakai. Sekarang saya mau makan, coba yang ini dulu ya. Makan empek-empek dulu. Mari makan ya guys. Aduh, nikmat banget ya guys. Kalau lagi cuacanya habis hujan, kita sambil nyemil-nyemil begini ya guys ya, jajan-jajan gini. Kuahnya lumayan asam. Coba kanan ya, sorry guys. Makan cilok kenyal. Sambal kacangnya tuh rasanya serai, kencur serai terasa banget. Saya beli cakwe-nya di sekolah SD gitu. Mana waktu saya sekolah SMP. Saya suka beli cakwe waktu itu SMP. SMP kok enggak salah. SD juga ya. Saya sekali beli. Ciprat lagi. Diminum pun juga bisa guys, kuahnya. Dia nggak terlalu asam. Kalau pempek ya asam. Aku nggak hirup, cuman cocok aja sih. Mana?
mantep semuanya enak. Sekarang gue pikir sih guys, rasanya tuh seperti pakai santan gitu. Gak santan ya. Gak santan. Kalau yang nggak pakai tuh kue cubit. Kalau kue cubit nggak pakai santan. Kalau ini pakai. Ini rasanya ketahuan. Ini wangi juga ketahuan. Kalau dari fisik nggak bisa ketahuan, bingung. Ya. Kalau dilihat, dilihat ya dari di black. Hanten. So, saya mau makan pisang guys. Udah kangen saya mau makan pisang ya. Di tempat pisang waktu saya masih ABG. Waktu ABG muda. Sekarang udah ABG tua. Sebenarnya pisangnya semua sama, semua sama rasanya, hanya aku ada rasa agak udah kebiasaan lidahnya pertama kali saya beli di sini. Awal-awal itu saya lagi kebang dulu ya sama sama kakak gitu ya, lagi kebang bang apa ya, Mandiri apa BCA gitu, sama almarhum dulu ya, lagi nggak ikut diajakan, lagi diajak waktu itu saya masih SMP kali ya, itu SMP kelas 1 gitu. Terus belilah piscok, udah lama banget kan SMP 1 ke SMP 2 gitu, udah lama banget deh, itu tahun berapa itu guys. Nah sampai sekarang pun masih buka guys ini piscoknya sampai sekarang. Nah, dan yang terakhir saya lihat waktu itu orangnya juga, orangnya ya dia juga yang jual juga ya, masih buka sampai sekarang guys. Terus kulitnya itu yang saya suka, saya pernah beli beberapa tempat piscok tapi aduh maaf, maaf guys, aduh. Jadi saya suka sama kulitnya itu crunchy terus manis gitu nih, semua crunchy teman, ini kulitnya tebel gitu. Kulit di ini ya, kayaknya tebal kalau digigit. Saya bisa sebenarnya bikinnya guys, cuma kalau lagi ada acara banyak orang, kalau lagi ada acara atau banyak orang, banyak orang ya, kalau saya bikin kebanyakan saya nggak mungkin kan banyak makan, ini lagi kepengen aja. Agaklah beli lah.
Kalau bikin kan itu banyak kan. Terus kalau nggak bisa aja sih beli lumpianya, kulit lumpianya beli yang 10 biji. Nah, agak tuh yang dikit tuh, tipis. Cuma kita lagi kebetulan lagi mau keliling, dia mau beli makanan-makanan cemilan gitu lah. Ya udah sekalian beli. Oke deh guys, sampai di sini dulu vlog kita ya. Dan buat Anda yang baru mampir ke channel Fili Halim, jangan lupa di subscribe. Tolong subscribe, karena subscribe Anda membuat saya semangat untuk membuat vlog terbaru ya guys. Dan mohon maaf lahir batin apabila saya ada salah ucap atau salah sikap, salah tingkah laku, mohon maaf ya, karena saya sebagai manusia yang tidak sempurna, ada kesalahan dan ada tidak kesalahan ya. Oke guys, selamat sore, bye.